ibu minta rahasiakan ini dari Rosa. Fotonya pecah. Bu. Bu, ibu kenapa? Kok foto keluarga kita pecah? Apa jangan-jangan ibu habis berantem sama Kak Rosa gara-gara gelang manik-manik itu? Bu, ibu habis berantem ya sama Kak Rosa. Sekarang kakak ada di mana? Ibu habis berantem. Rosa juga gak ada di rumah kok. Terus kenapa ibu nangis? Terus kenapa foto keluarga kita pecah, Bu? Lihat tadi ke sini, Feb. Jadi Lia yang mecahin foto keluarga kita? Bu, dia tuh mau apa lagi sih? Mau nganterin hidupnya Kak Rosa lagi? Lia? Lia? Ternyata anak dari istri kedua bapak kamu. Sudah belasan tahun Dina mencari Ibu Suryani. Karena dia yakin Ibu Suryani adalah orang yang sudah menyebabkan tantenya meninggal. Yang Mas Irwan sampaikan ke aku tadi benar. Ibu gak nyangka kalau dia anaknya Wulandari. Gak nyangka. Dia itu saudara kandung aku sama Kak Rosa. Kalian saudara satu ayah. Iya. Nggak bisa terima ini, Bu. Aku nggak bisa terima. Vera, mau kemana? Mau kemana? Bu, aku nggak bisa terima fakta konyol itu. Bu, aku nggak sudi ya. Terima Lia untuk jadi saudara aku. Bu, dia udah yang hancurin hidupnya Kak Rosa. Ibu jangan pernah ya nyuruh aku untuk terima Lia jadi saudara aku. Ibu minta tolong. Ibu gak minta kamu untuk menerima dia sebagai adik kamu atau saudara kamu. Tapi tolong rahasiakan ini dari Rosa. Rosa belum boleh tahu kenyataan yang sebenarnya. Ya. Kenapa Rosa gak boleh tahu? Bu, kalau Rosa tahu, Rosa itu bisa berhenti nyari tahu soal adiknya. Apalagi adiknya ini ya. Kamu tahu kan, selama ini bagaimana gencarnya Rosa ingin bertemu sama adiknya. Bisa kamu bayangin gak perasaan kakak kamu? Seandainya aja dia tahu, ternyata yang merebut suaminya adalah adiknya sendiri. Bukan Rosa itu hatinya lembut. Bisa aja dia langsung maafin Lia. Aku gak bisa terima itu, Bu. Lia itu gak pantas buat dimaafin. Karena itu, ibu minta rahasiakan ini dari Rosa. Bisa ya, Fer? Bisa ya?
Giska kebangun. Tante Cantik kok bisa di mobil Om Raffi? Tadi Tante gak sengaja ketemu sama Om Raffi di jalan. Terus Om Raffi nganterin Tante pulang. Maaf ya, jadi kebangun tidurnya di gara-gara nganterin Tante dulu. Gak apa-apa, Tante. Yaudah, Tante turun ya. Giska lanjut dengan bubunya. Makasih udah nganterin Tante pulang. Iya Tante, sama-sama. Bubu lagi ya. Apa itu artinya yang tadi itu kita resmi? Resmi apa ya? Tadi barusan kan depan Alvino kamu bilang kalau kamu udah bisa move on, bisa menemukan sosok yang lebih baik lagi. Terus kamu sempat bilang juga kalau aku sudah bisa melepaskan tanganku, artinya aku bisa menerima yang lebih baik lagi. Terus tiba-tiba kamu genggam tanganku. Apa itu artinya? Yang lebih baik lagi itu kan bukan berarti seorang laki-laki. Itu bisa jadi dalam bentuk apapun nantinya. Ya terus kenapa main gandeng aja lah? Oh iya, tadi kan supaya saya cepet-cepet bawa kamu supaya menjauh dari Mas Alvino. Kenapa kamu jadi baper? Siapa yang baper? Enggak baper. Oh, kalau bukan baper itu namanya berarti GR? Enggak. Kamu mendingan cepetan pulang. Daripada kamu nyecer-nyecer saya terus kayak gini. Salah kan? Mendingan pulang. Kasian Giska kelamaan di mobil. Ya enggak? Saya juga masuk ke dalam nih. Udah malam. Makasih ya. Udah nganterin saya lagi untuk yang kedua kalinya. Cewek begitu, aku aja susah, gengsinya tinggi banget. Fair? Kenapa? Kok frame-nya bisa pecah? Ini tadi aku gak sengaja nyenggol terus pecah frame-nya. Maaf ya kak. Oh ya, lain kali hati-hati. Ibu mana? Ibu udah ke kamar, tidur kayaknya. Ibu tidur jam segini? Kok tumben?